Eh, wah, taunya lewat bawah. Waduh. Ada gempa, ada keguling. Hey teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Waduh, dasar ninja dari Konoha. Baru aja ngomong udah ngilang. Ah, PR ini. Oh, ya udah, langsung ke bengkel aja. Siapa tahu bisa itu, bisa sembuh nih mobil. Tapi jauh dari mana-mana di sini mah. Aduh, ah ya udah ah, jalan dulu aja. Ntar kalau ada orang nanya-nanya. Waduh. Si Upin habis nganterin Naruto. Akhirnya si Upin mau ke bengkel nih teman-teman. Tadi kan mobilnya ngadat-ngadat tuh, sampai hancur kayak gitu. Waduh, kasihan kali ya nasibnya si Upin. Wah, kemana ini? Ah, ya udahlah. Wah, gimana sih orang-orang zaman sekarang bawa mobil ngasal-ngasal. 2 hours later. Nah, katanya orang tadi sih di sini ada nih, ada bengkel nih. Waduh, tapi kok jualannya baru tut kayak gini ya? Tapi sih kayaknya tempatnya modern nih, banyak itu baling-baling buat pembangkit listrik apa ya? Waduh, agak sangsi nih Upin, betul nggak ya? Wah, kalau misalkan salah dikit, ini mah nyongsrok ini mah. Waduh, ada orang. Berarti betul ini, ada kehidupan di depan. Dikirain Upin, di sini cuma ada baling-baling aja semua. Aduh, gara-gara meleng, hampir aja nyungsep. Coba kalau nyungsep, buah salam. Nah, udah. Jalan lagi. Waduh. Si Upin, bengkelnya apa ini? Kok sampai ke itu naik-naik gunung? Waduh. Jangan-jangan nyasar nih si Upin. Tapi tadi si Upin udah yakin tuh, gara-gara ada orang naik sepeda, pasti ada kehidupan. Aduh, kasihan kali kau Pin. Aduh, jauh banget ya. Ini bener nggak ya? Waduh. Tapi ada rumah-rumah tuh depan tuh dan tuh. Berarti betul ini jalannya nih. Alhamdulillah. Tuh, ada orang rame-rame tuh sana tuh. Jangan-jangan di sana tuh bengkelnya tuh. Alhamdulillah udah nyampe. Kirain dibohongin sama orang tadi. Waduh. Udah nyampe tuh temen-temen si Upin tuh. Loh, kok malah banyak kerumunan orang ya? Misi Om, Tante. Di sini betul bengkel gaib gak? Ini nih mobilnya Upin sakit. Oh, kamu mau ke bengkel gaib? Kalau kamu mau, harus layanin dulu tuh orang-orang yang di situ. Ya betul. Kamu layanin dulu mereka. Kalau misalkan kamu bisa ngelayanin mereka, mobil kamu bisa jadi gaib. Hah? Kok gitu sih? Orang Upin kan kesini mau benerin mobil. Kok suruh ngelayanin mereka? Udah, kamu kesana aja. Ya. Waduh, Om, misi Om, ini bengkel gaib ya? Waduh, kamu itu nyari apa kesini? Kamu kalau pengen bengkel gaib, ayo. Ayo apa, Om? Loh, kok malah diajak balapan sih? Udah, ayo. Oke, siap. Om jual, Upin borong. Belum tahu apa kalau misalkan Upin itu sang juara. Kecil. Loh. Wah, ini mah sabotase ini. Waduh. Pinggir. Woi, kamu tuh jangan naprang. Bodoh. Pinggir. Wah, kamu itu bawa mobil kecil lah. Udah salah sendiri. Upin dikasih mobil kecil lah nih. Gesek. Nah, tuh. Makan tuh. Wah, taunya lewat bawah. Waduh. Ada keguling.
Seru juga taunya. Taunya jatuh harusnya di atas. Set. Aduh, ini balapan macam apa sih? Waduh. Si Upin balapannya membelah gunung nih, teman-teman. Waduh, ada-ada aja ini. Niatnya mau berdiri mobil, malah suruh balapan dulu. Kelakuan emang. Hah, ini mah cupu. Wah, nomor 4 nih, harus dikejar nih. Nah. Woi. Halo, ayo selele. Wah. Ah, ini mah harus hati-hati ini mah. Salah dikit, meleng dikit. Wah, salam ini mah. Waduh. Wah, ini mereka pada handal-handal semua ini. Aduh. Mobilnya Upin juga paling kecil lagi. Wah, curang mereka. Tapi bisa dipotong sama Upin. Kurang cerdik mereka. Untung aja bisa ngerem. Coba kalau kebablasan. Wah, salam itu dan waduh. Tinggal tuh satu depan. Aduh. Ya Allah. Masih bisa. Naik. Aduh, untung yang lainnya jauh. Upin akhirnya bisa ngejar lagi. Wah. Ini nih yang nomor 1 di depan nih. Ya, dekat nih. Langsung aja. Wes. Kecepatan penuh, membelah gunung, membelah lintar, ngeng. Bentar lagi dapat tuh. Waduh, kencang kali dia. Waduh. Weh, kamu tuh gak bisa ngejar aku. Kata siapa? Awas aja ya. Kecepatan penuh. Waduh, di depan kiri sebelah. Upin menang. Yes, alhamdulillah. Waduh. Si Upin juara nih, teman-teman. Ah, kamu curang. Gesek-gesek aku waktu mau finish. Bodoh Nana. Salah sendiri. Oh, iya, bentar. Mobilnya Upin mana ya? Waduh, dikibulin nih jangan-jangan nih. Kamu kalau mau ambil mobil balik lagi ke start. Oke, siap. Waduh, kirain mobilnya udah langsung ada di finish. Ternyata harus ke start lagi. Jorteing. Tapi gak apa-apa lah demi mobil. Minggir. Aduh. Wah, maaf gak sengaja. Kelakuan si Upin. Nyerepet-nyerepet orang main ditinggal. Waduh. Jadi tiru ya teman-teman. Wah. Aduh. Aduh. 12 seconds later. Wah, akhirnya udah mau nyampe. Tuh, udah nyampe tuh di garis start. Oke, up, set. Nyampe, alhamdulillah. Om, Tante, mana mobilnya Upin? Itu, mobil kamu udah beres. Tapi distandatin semua ya. Kita gak ada spare part masalahnya. Oh gitu ya om ya, gak apa-apa. Pokoknya udah beres semua kan? Iya udah beres semua kok, tenang aja. Udah sana bawa aja. Udah beres semua kok, tenang. Semuanya udah rapi. Oke, siap om sama tante. Free ya ini, kan tadi Upin menang. Iya free, udah sana bawa aja. Oke, terima kasih. Oh makanya ini namanya bengkel magic. Orang gak bayar malah diajak balapan. Bayarnya pakai kesenangan mereka buat balapan. Aduh, oke deh, siap. Langsung kecepatan penuh pulang. Kasian nih pasti nih si Ipin nih. Di rumah kelamaan.